kan 14 tahun yang lalu ada ini memang. Untuk sekarang saat ini masih menjual atau tidak gitu maksudnya? Masih menjual, Pak. Oh ya benar. Ya, botolnya mana? Kita lihat dulu. Botolnya. Ini jalan jalan sih surat. Kepemilikan atas nama siapa? Mohon maaf. Ini sih surat. Kepemilikan atas nama siapa? Mohon maaf, Pak. Siapa itu? Bapak sendiri? Saya sendiri. Berarti Bapak yang harus bersangkutan, tidak bisa diwakilkan. Halo? Meski? Ini barusan saya nerima laporan dari masyarakat. Ada di Koja sana itu ada warehouse pembuatan ngoplos miras. Miras dioplos sama jamu. Jadi nanti sebentar lagi nih kita giat, kita kumpulin anggota, kita bagi dua tim. Satu buat ke Koja, satu lagi nanti kita ngarah ke di Kalijodo, jaringan. Oke? Oke, oke. Iya, iya. Oke, thank you. Terima kasih. Konfirmasi. Iya, saya tahu. Iya. Kan lebih nama baik Bapak juga. Saya mantan anggota dewan. Yang bikin kemasan di sana itu. Oke, ngerti. Saya dapat informasi, Pak. Ini atas dasar laporan masyarakat. Kita akan menindukan. Iya.
juga ambil PT-nya pun. Benar atau tidak gitu. Bapak tunggu di sini dong. Di atas banyak sudah rumah. Ya, saya tidak akan mengambil. Enggak, hanya mendampingi, didampingi kok enggak apa-apa. Saya tidak akan mengambil. Biar aja. Dampingi enggak apa-apa. Ini sudah Pak, jangan ambil kok apa dia. Ini ada surat perintah. Bapak kooperatif ya. Ini juga izin provinsi. Ya udah ditunjukin aja. Ambil aja, Mas. Kita lihat. Tunggu di sini jangan naik. Iya. Saya dampingin kok. Ya ambil dong. Iya, dampingin sama. Kita hanya lihat dulu. Kompornya betulnya ya. Izinnya aja lagi. Iya, ini lihat itu Menteri Kesehatan. Iya, iya. Itu foto itu. Iya, iya, iya. Ini kesehatan tahun berapa, Pak? Ini berapa tahunnya? Ini tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Ini sekarang 2021 ya. Bapak. Tapi Menteri Kesehatan yang sekarang tahu nggak, Pak? Ini sampel. Nanti kita bawa ke laboratorium, Pak. Kan perizinannya sudah dengan Menteri Kesehatan 40 tahun lalu. Enggak. Sudah diperpanjang, sudah. Iya, ini juga diperpanjang. Berdiri maksudnya 40 tahun yang lalu. Oke. Untuk sekarang Menteri Kesehatannya kan sudah ganti, Bapak. Ini. Iya, udah berapa kali diganti, Pak. Ya. Ada yang surat. Ini berapa kali diganti, nih? Ngerti, kita ngerti, Bapak. Ini diganti. Ini sekarang 2021. Jamannya Sugudi, ya. Jamannya Sugudi. Iya, ngerti. Kita mengajari munajat. Era sekarang sudah ganti, Bapak, izin. Iya, paham. Nah, paham. Ini izin 75 tahun. Ngerti. Baru 30 tahun berjalan. Saya rintis dulu belum punya perizinan, Pak. Harus saya kelola izinnya. Untuk sekarang? Sampai sekarang masih ada 40 tahun. PC itu pendirian waktu notaris 75 Pak, tahun. Ini jangan apa, alkohol, Pak. Kita tanyakan ini. Memang izin alkoholnya ada. Ada izin alkoholnya. Iya, kalau ngecek. Anak kumpul saya berhak menjual. Tapi kok nggak ada itunya perusahaan? Berhak ada, nggak boleh. Harusnya ada ya, kan? Tulisannya kalau bilang nggak boleh siapa label karena ini baru hukum industri kalau pabrik boleh iya itu ya berarti ini hukum industri nah, kan ya Bapak tadi bilang perizinannya perizinannya PT tapi Bapak nggak boleh kan minumannya nggak ada izin tunggu dulu perizinan PT ya untuk mengelola izin industri ya saya pas masuk mengelola hukum industri jadi nanti kalau ada pabriknya nggak perlu lagi bikin izin saya ambil izin lebih ke RFS. Setelah keluar dekat, ditelepon juga keluar. Saya urus ke Polda izin miras. Sudah berapa tahun? Mohon izin Bapak sudah berapa tahun? Izin mirasnya. Kalau mirasnya. Izin di jamu selama-lamanya sampai produksi. Ketiga, Pak. Tapi PT itu 75 tahun, baru ada 30 Pak, tahun. Pak, saya jelasin dulu, Pak. Ya. Kalau kita jual minuman beralkohol itu, syaratnya tidak boleh dekat dengan pemukiman, dengan rumah ibadah. Enggak boleh. Ini enggak dekat di rumah ibadah, Pak. Belakang sana jauh. Enggak usah. Di sini dekat-dekat sekolah. Itu enggak boleh. Enggak ada Pak sekolah di sini, kan? Nanti kita cek ini daerah ini. Enggak, bumbu gimana aja. Ya benar. Ini pertokoan, Pak. Itu enggak salah. Enggak, di belakang itu enggak salah, kan, Pak? Oh iya. Di belakang ada pemukiman? Iya. Benar enggak ada pemukiman? Ada, Pak. Ada. Tadi Bapak bilang jauh? Enggak, ini pertokoan. Kan tadi kita bilang, kita belum bermasalah. Jauh. Pemukiman ada? Ada. Ada. Berarti dekat ya? Dekat. Ya. Mohon izin. Kalau masjid jauh. Jangan. Udah, Bang. Ini jual sembarangan, akhirnya banyak orang mabuk di pinggir jalan. Ini ada alkohol-alkohol berbentuk trigen yang tidak tahu diperuntukkan untuk apa. Yang jelas, menimbun alkohol tidak dengan izin dengan dugaan kita ada laporan masyarakatnya untuk buat oplosan miras. Ini isi semua nih. Nyengat sekali baunya. Ini buat alatnya. Ada di sana itu yang bikin kemasan. Ini kita temukan ini dan banyak. Ini tempat pembuatan miras oplosan. Iya, serahkan aja dan apa mau ini dijemput dan. Izin dan. Kalau bisa merapat sini dan. Banyak dan barang buktinya. Coba. Jangan dibawa semuanya Pak. Banyak ada dan. Iya dan. Kita ada bikin oplosan jangan. Banyak sekali dan. Kita hanya mendapat laporan dari masyarakat, jadi kita ya, respon. Kalau
Masalah kesimpulan. Dia minta jatah, saya gak kasih. Ya, jatah untuk apa, Pak? Jatah. Untuk apa? Pembilanan. Oh, gak boleh lah, kan? Bapak kan resmi katanya, kan? Gak usah takut. Gak usah takut, ngapain ntar minta jatah? Dengan kondisi seperti ini, ini kan apa itu loh, pemutih. Fotonya itu, Pak. Tapi apa benar? Seperti ini. Foto kan itu, bisa dicuci. Tapi berbahaya, Pak. Ini awalnya kan ini, ya. Kalau itu dicuci, maksudnya bersih, nggak berbahaya. Itu kan sudah dipakai, belum ada mati juga. Itu dari Polres, Pak. Dulu di sini, berapa kali di razia. Mau ke sana, bawa pulang. Minta duit. Itu kesalahan saya masih hidup, nih. Mohon izin, hati-hati, Bapak, bicara seperti itu. Itu kan jaman waktu kesusil, loh. Jaman yang marum. Tahun berapa? Ini sekarang tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Berdirinya ya. Saya tidak perlu, Pak. Saya perlunya tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021. Ini bulan September sudah. 4 September 2021. Ya pokoknya ini sejarah berdirinya. Kita paham maksud Bapak. Berdirinya ini sudah mati, Pak. Terkecuali 40 tahun lagi. Ya udah enggak apa-apa. Coba lihatkan. Ya udah lihatkan, lihatkan. Ini dead case. Dalam dibentukan jenis barangnya pasti ada dong, Pak. Ada di Jenkom, Pak. Ini dalam bentuk kemasan. Saya belum bikin. Ya, izin mirasnya ini. Ya, asli fotokopi ini bisa, Pak, karena ini asli semua, kan? Asli semua ini bagaimana ya, fotokopi. Maksudnya kalau seandainya ada. Besok saya ke sana kalau perlu ke Polres. Tidak usah. Jangan begini caranya. Bapaknya langsung ikut, nggak apa-apa? Sudah tua. Ya, anaknya? Mau diwakilkan dengan anaknya? Jangan. Kok begini caranya? Kasih surat. Kepemilikan atas nama siapa, Pak? Maaf. Kasih surat. Kepemilikan atas nama siapa, maaf, Pak? Siapa itu? Bapak sendiri? Saya sendiri. Berarti Bapak yang harus bersangkutan, tidak bisa diwakilkan. Menurut pengakuan beliau, katanya 40 tahun yang lalu beliau ada perizinannya. Tapi kalkulasikan sekarang 2021, untuk perizinan sekarang dia tidak bisa menunjukkan. Beliau bilang tadi, ini PT, tapi kita konfirmasi lagi, beliau bilang home industry. Saya tidak ada yang meminta komunikasinya, tapi tolong kok berpikir, tidak ada yang mengambil gambar. Sama saya juga warga negara Indonesia. Saya juga melindungi undang-undang, Bapak. Undang-undang PES ada melindungi saya. Saya tahu, saya juga PES. Iya. Ini kan tuh PES. Nah, ya udah. Komjen Dokter. Ya udah. Saya orangnya. Iya. Siap baik-baik. Iya. Maaf, siapa namanya, Bapak? Iya. Komjen Dokter. Ya sudah, Bapak paham sama-sama PES, kenapa Bapak melarang saya untuk merekam? Mabuk enggak belum ini, mabuk Pak. Mabuk lah. Mabuk kan? Sebelah saja, jangan bacok. Apapun yang menjawabkan mabuk bisa menimbulkan. Ya, tapi ada perizinan dong. Bapak jual bebas apa gimana nih? Ini. Ada yang datang beli. Ada yang datang dari. Kan Bapak enggak tahu. Oh iya. Apa di pinggir jalan, apa di mana ya kan? Ini iya, karena perizinannya begitu, Pak. Berarti kan enggak boleh dijual di luar. Enggak bisa. Bapak enggak bisa pastikan. Enggak, ini bisa jual. Ini bisa menjual keluar, Pak. Dibungkus bisa, ini perizinan mengatakan. Bapak menjual bisa memastikan ini, orang beli tidak dalam keadaan kacau di luar nanti. Bisa menimbulkan keributan. Mau mengeluarkan izin. Tidak ada izin, izin perdagangan. Ini Pak dulu 40 tahun yang lalu keluar. 40 tahun yang lalu sekarang udah 21 tahun. Ini Pak ya. Bapak, 5 tahun sekali izin itu diperpanjang, Bapak. Ini kenapa ini? Itu kalau CP, ini PT. Gimana sih? Bisa di Polres. Iya. Sampai di Polres bawa pulang. Hati-hati Bapak bicara sekali lagi. Dulu. Sekarang enggak tahu. Tidak boleh Bapak seperti itu. Ya, itu sih Bapak bawa loh. Itu benernya kenapa? Apa? Iya, perizinan birasinya mendukung. Mana sebetulnya? Karena itu enggak ada 60%, sedangkan seperizinan 60%. Mana sebetulnya? Makan jamu. Tapi kan itu maksimal, berizin. Kalau jamu, tahu saya tidak pakai alkohol, rempah-rempah. Tidak ada laboratorium yang memastikan. Makanya ada perizinan miras. Nah, perhatikan perizinannya adalah ini sebagai tenaga medis. Inilah tabel
dan duduk, Pak. Enggak, sebagai tenaga medis ada kan? Ya, duduk dong. Ini semua perjalanan. Yang boleh meracik obat, minuman, atau pasti yang ada yang punya sertifikat atau ijazah. Di sini tidak ada yang menerapkan dari tenaga kesehatan. Iya, pasti ada. Ngerti. Yang harus ada. Yang harus bisa dipertanggungjawabkan biar sehat. Tapi kalau produk itu kan ada legalitas ya, Pak. Iya, makanya saya bilang ada bohongnya. Apa kamu lihat? Legalitas itu menurut saya harus diperpanjang dalam jangka waktu 5 tahun. Atau 5 tahun. Kalau ada peraturan baru, kita nggak tahu. Ini makanya era zaman sekarang. Ya. Bapak buka izin saya belum lahir. Memang, tapi saya bertugas dengan adanya laporan. Saya lakukan pelaksanaan tugas saya. Kita sama-sama kooperatif di sini, turunin emosi. Kita lengkapin dulu, Bapak lengkapin, Bapak simpen. Ya. Bapak rapikan lagi, Bapak ikut. Bapak ikut sama kita. Itu bisa ikut saja, ada penyakit. Bisa ikut. Ada pendamping ya, ada pendamping. Jangan, jangan, jangan. Besok saya datang, besok jam berapa saya datang. Bisa, bisa saya enaknya, Pak. Jangan saya dari Mundo. Bukan Bapak yang mengatur kami, loh. Iya, tapi kita sama-sama warga Republik Indonesia. Kita semua warga negara, Pak. Iya, Pak. Tapi jangan juga seenaknya menindak kita. Tidak. Kami melaksanakan tugas, Pak. Dia bikin gas surat, besok menghadap jam sekian, sekian, gitu. Begitu. Begitu yang keberatif namanya. Itu salah, itu salah, Pak. Itu kan petugas. Kami kan lakukan penangkapan ini. Salahkan kita. Petugas sebetulnya. Bapak kami temukan langsung di TKP. Setelah kami melakukan penggeledahan. Kalau Bapak mau berani, iya, Pak. Ini Bapak kan ada perizinan. Bapak ikut sama kita ke Polres. Kalau nggak ada perizinan, boleh. Ini salah, Pak. Pengangkat ada perizinan. Besok pra-peradilan. Saya bilang aja. Ya, saya juga bisa ke sana. Silakan. Mau peranan. Iya, nanti. Sampai ini pengangkat lagi. Lihat aja nanti. Konsekuensi, konsekuensinya menyita barang saya. Bikin. Kalau Bapak mau bikin polisi yang tadi ya? Pak. Saya polis lah. Saya sebagai warga Indonesia meminta dengan mohon. Mohon dengan sangat. Kita polis lain. Kalau Bapak kamu begini kita bisa kabur, Pak. Udah, Pak. Kemah, polis lain. Kalau Bapak mau ngerti, ini menggali polisi, kita keluar. Kita mau ngerti ini. Polisi. Iya, kabur. Ikut aja lah, kamu gitu. Nah, makanya kita kan tahu. Ya, kan kita pandang. Di sini bukan hanya jamu, melainkan miras. Begitu kita melakukan pemeriksaan, penggeledahan, ownernya bisa kita bilang tidak kooperatif sama kita ya. Kita pertanyakan tidak kooperatif, kita ingin bawa ke Polres barang kita sita, Bapak tidak kooperatif. Oleh karena itu dengan terpaksa tempat ini kami polis lain, pelaku-pelakunya kami bawa beserta barang bukti ke Polres demi pemeriksaan lebih lanjut.